Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, saya hilangkan ini, saya cut dan saya meletakkan di sini. Dan di sini saya tambahkan dengan pesawat dot percepatan X dan Y. Oke, saya mempunyai ini dan saya berikan percepatan X sama dengan 0 di sini, lalu saya copy dan paste, dan di sini Y saya coba sekarang control test movie. Oke, saya sudah mempunyai semacam itu dan saya rubah mungkin supaya tidak terlalu cepat pendorongnya, mungkin saya memberikan 0,1 seperti ini test movie, dan jika saya dorong, oke, seperti itu. Dan sekarang saya membutuhkan ini di sudut, saya merubah di sudut. Di sudut saya memberikan min 90. Jika saya test movie sekarang, saya sudah mempunyai pendorong semacam itu, dan saya rasa di putaran mungkin kurang cepat. Saya memberikan 1 kali atau 2 mungkin di putaran. Oke, seperti itu. Dan kecepatannya sepertinya terlalu keras ini. Mungkin saya rubah ke 0,03. Oke, saya tes lagi supaya tidak terlalu cepat mendorong pesawatnya. Oke, saya mempunyai semacam ini. Oke, saya sudah bisa mengatur pesawat. Dan oke, mungkin saya kecilkan lagi. 0,13 mungkin test movie. Oke, seperti itu. Dan saya rasa lumayan keren, dan kita butuh pendorong untuk berhenti mungkin. Dan kita sudah berhenti dan kita bisa menembakkan, dan arah tembakannya masih salah. Dan di sini saya juga merubah skrip di arah tembakan. Minimal saya juga memberikan deteksi putaran pesawat supaya arah tembakan saya juga bisa benar. Oke. Saya matikan dan saya matikan di trace-nya, di trace. Oke. Di trace-nya ini saya matikan dulu, dan di tampilan peluru, oke, di tampilan peluru, di peluru, skrip peluru, saya akan mengganti beberapa skrip yang dibutuhkan. Oke, di sini saya mau mengcopy, di sini mengcopy sudut tadi, sudut. Oke, saya copy ini. Saya copy dan saya menuju ke sini dan saya hapus ini. Paste. Oke. Saya sudutnya mengambil dari pesawat, dan di sini saya memberikan rudal. Rudal X garis bawah X. Lalu di sini adalah pesawat dot x, dan saya memberikan plus mungkin 10, saya coba 10 dan dikali semacam itu. Dan di sini juga saya ganti,
saya copy dan saya ganti Y, dan di sini saya ganti Y juga. Jika saya tes movie, oke, saya masih belum mempunyai gerakan yang benar karena di gerak rudal saya masih salah, dan saya mau memberikan ini dulu, saya menonaktifkan dulu, dan di sini saya kembalikan ke biar terlihat pelurunya, saya kembalikan, bukan saya kembalikan, saya set ke 11 supaya dia di atas. Oke, seperti itu. Dan saya rubah lagi mungkin 20 mungkin. Saya tes. Oke, di sini masih belum benar. Oke, saya tidak membutuhkan pendorong. Saya hapus pendorongnya. Maaf. Saya coba lagi, test movie. Oke, saya sudah mempunyai di pesawat, seperti itu. Dan arahnya peluru adalah seperti itu, arahnya peluru. Dan mungkin rudal rotation. Mungkin saya memberikan rudal.rotation sama dengan pesawat.rotation. Oke, mungkin semacam itu, dan jika saya test movie. Oke, saya sudah mempunyai peluru yang seperti itu. Sudah benar, dan sekarang saya tinggal memberikan gerakan pada rudal pesawat. Oke, di sini saya memberikan rudal dot mungkin dorongan X sama dengan, saya mungkin memberikan 3 kali, saya memberikan match dot cos, lalu kurung buka kurung tutup, dan sudut, dan saya memberikan plus pesawat dot pendorong it. Oke, seperti itu, dan titik koma. Jika saya memberikan seperti ini dan saya copy, saya paste, dan di sini saya ganti dorongan Y, lalu di sini pendorong Y. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.